lagi dengan saya, Felin, saya mereview nih mesin oven serbaguna kami, yaitu mesin oven serbaguna kapasitasnya ini 10 rak satu pintu, tipenya ini tipe gas. Nah, mau tau gak sih video aku tentang mesin oven ini? Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe juga YouTube channel ini. Jangan lupa juga kalian download aplikasi resminya itu di sebelah sini guys. Nah, kalian bisa download ini ya di Play Store di HP kalian. Oke guys, untuk mesin oven 10 rak 1 pintu ini tuh materialnya menggunakan full stainless, kalian bisa lihat. Nah, untuk detailnya itu seperti ini. Terus di sebelah sini juga dilengkapi dengan komponen panelnya, ada power, ada timer, ada thermo control, ada lampu indikator. Jadi untuk fungsinya ini berbeda-beda ya. Yang pertama, untuk tombol power sendiri, fungsinya sebagai penyalaan dan mematikan mesin ovennya. Selanjutnya ini ada timer, adalah pengatur waktu, nanti kalian bisa atur sesuai kebutuhan ya guys. Terus ini ada thermo control atau suhunya, nanti kalian bisa atur sesuai kebutuhan juga. Kalau indikator yang berwarna hijau ini fungsinya sebagai indikator penyalaan mesinnya, sedangkan yang merah sebagai pemanas mesinnya. Oke, untuk bagian dalamnya sendiri itu seperti ini ya, bagian dalamnya. Jadi bagian dalam ini sudah dilengkapi dengan loyang. Loyangnya ini menggunakan loyang full stainless. Untuk ukurannya sendiri ini dari sini ya guys, panjangnya adalah 50 cm. Nah, lebarnya sendiri ini coba aku ambil dari mesin loyang, dari loyangnya. Nah, ini tuh 43 cm guys. Untuk ketebalannya sendiri adalah 3 cm. Nah, untuk bagian dalamnya ini sudah dilengkapi juga dengan pemerataan suhu panasnya yang berlubang itu ya. Jadi nanti pemerataan ini, jadi untuk stainless ini nanti itu fungsinya sebagai pemerataan suhu panasnya. Nah, di sebelah sini guys, bagian atas, bagian dalamnya ya, itu sudah dilengkapi juga dengan exhaust fan, nanti itu fungsinya sebagai sirkulasi udaranya. Terus guys, di sebelah sini juga, ini mesin oven 10 rak 1 pintunya ini kalian bisa lihat bentuknya itu seperti ini, sama ya, seperti di sebelahnya. Ini bagian dalamnya ada stainless korporasi, ada loyangnya, ada sirkulasi udaranya juga, ini ada panelnya, nah sama semua. Oh iya, aku mau jelasin ke kalian untuk ukuran dari mesin oven ini tuh berapa sih. Untuk panjangnya adalah 60 cm, lebarnya 60 cm juga, dan untuk tingginya adalah 170 cm guys. Nah, kami tuh juga mempunyai berbagai macam kapasitas ya untuk mesin ovennya ini. Yang pertama, ada yang kapasitas 5 rak 1 pintu. Ada yang kapasitas 5 rak 2 pintu juga. Jadi untuk lebarnya itu beda ya guys, untuk panjangnya. Untuk panjangnya adalah 100 cm, lebarnya 60 cm juga. Nah, setelah itu untuk kapasitas 10 rak 1 pintu ini sama seperti yang 5 rak 1 pintu, tetapi untuk tingginya adalah berbeda ya. Untuk tingginya dari 10 rak 1 pintu ini adalah 170 cm. Terus untuk yang kapasitas 10 rak 2 pintu itu sama juga seperti yang 5 rak 2 pintu, tapi untuk tingginya adalah 170 cm guys, bedanya itu di tingginya ya. Nah, yang kapasitas paling menengah ini adalah kapasitas 20 rak atau 20 loyang. Untuk kapasitas yang paling besar sendiri adalah kapasitas 40 rak atau 40 loyang. Sedangkan untuk pemanasannya itu kami menggunakan pemanas gas LPG guys. Oke guys, untuk mesin ini sendiri ya, ini tuh bisa untuk pengeringan apa aja sih? Nih ya, untuk mesin ovennya ini bisa untuk pengeringan serbaguna, misal bisa untuk keripik, kerupuk, bunga melati, daun, terus kopi, jahe, dan biji-bijian yang lainnya juga. Nah, selanjutnya untuk mesin ini kelebihannya tuh apa aja sih? Yang pertama ya, ini tuh materialnya menggunakan full stainless. Selanjutnya ini harganya terjangkau, terus mendapatkan garansi 1 tahun or spare part juga. Terus nanti untuk free-nya, jadi kalian pada saat membeli mesin oven ini sendiri, untuk free-nya itu free packing. Misal nih, packing-nya itu dilapisi dengan plastik wrapping yang pertama ya. Terus ada juga bubble wrap, terus dilapisi juga dengan kardus atau kertas kardus ya. Nah, yang terakhir ini menggunakan peti kayu guys. Jadi untuk pengirimannya ini sangat aman dan selamat sampai tujuan. Terus untuk free selanjutnya, nanti itu mendapatkan selang dan regulatornya juga. Untuk mesin ini tuh bisa di upgrade guys, misal nih upgrade-nya yang pertama ya, upgrade-nya nanti kalian bisa lihat di bagian pintunya nanti itu dilengkapi dengan kaca. Nah, di bagian sininya nanti ya guys. Terus di bagian dalamnya, untuk loyangnya sendiri nanti kalian bisa upgrade juga menggunakan loyang stainless korporasi ataupun loyang kasa stainless guys. Di bagian ini panelnya sendiri nanti kalian bisa upgrade juga menggunakan timer atau thermo control ini menjadi yang digital. Terus bagian dalamnya nanti kalian bisa tambahkan untuk lampu UV ya. Nah, terus di bagian bawahnya
di bagian kakinya ini. Nanti kalian bisa upgrade juga menggunakan kaki roda. Oke, setelah aku jelasin dari mesin oven ini tuh gimana sih ya. Nah, selanjutnya kita langsung aja bikin tutorial atau cara operasional dari mesin ovennya. Yang pertama, nanti kalian jangan lupa masukkan dulu untuk material yang akan kalian keringkan ya. Terus selanjutnya kalian bisa juga hubungkan untuk selang dan regulatornya ini ke tabung gas LPG guys. Nah, selanjutnya kalian bisa juga hubungkan juga untuk stekernya ini pada arus listrik. Nah, intinya tuh yang di bagian belakang. Oke, lanjut aja. Kita beralih di bagian panelnya ya. Ini coba aku tutup terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Terus, agen panelnya ini, timer ini kalian bisa terus sesuai kebutuhan, guys. Remote control ini dia terus sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir, nyalakan dari tombol powernya seperti ini. Nah, ini tuh diketahui dari lampu LED indikator ini menyala ya, pada saat dinyalakan. Oke, setelah kalian gunakan dari mesin ini, jangan lupa matikan dulu di bagian tombol powernya. Mesin bisa digunakan kembali. Oke, terima kasih sudah menonton video review ini sampai selesai guys. Nah, jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe juga YouTube channel ini. Jangan lupa juga kalian download aplikasi resmi itu di sebelah sini guys. Nah, kalian bisa download ini ya di Play Store di HP kalian. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.